Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Kak Man DIY. Okey, depan saya ni ada setin cat. Okey, daripada King. Okey, warna hitam. Ada kertas pasir, ada scraper, ada berus cat dan ada bekas cat. Okey, jadi untuk projek pada hari ni adalah ni. Saya akan cat semula pagar rumah saya yang dah berkarat lah. Okey, kalau tengok ni berkarat dan saya dah gosok dah sikit semalam. Okey, ini kena lap. Okey, jadi tujuan saya mengecat pagar ni adalah untuk mengelakkan dia lebih berkarat lah dan seterusnya merosakkan pagar ni. Okey, jadi kos menggantikan pagar akan lebih tinggi lah sebab pintu pagar ni kalau tak ada RM1,000-RM2,000 dia tak boleh buat. Okey, jadi nak elakkan rugi tu, memanglah dia tak akan runtuh hari ni, mungkin beberapa tahun lagi dia akan patah ataupun rosak lah. Okey, jadi kos hari ni adalah, okey, untuk satu tencat ni bernama King ni harga dia RM20, kertas fasir RM1-RM2 je. Okey, ini saya dah potong sebab semalam saya ada gosok sikit. Okey. Dan scraper brush cat ni RM1-RM2 ya, RM2-RM3 lah macam tu. So total lebih kurang RM25 saya akan cat ah pintu pagar ni. Okey. Tanpa buang masa, saya akan gosok dulu pagar ni. Okey, dan seterusnya saya akan cat lah menggunakan cat ni. Okey. Jom. Untuk mulakan proses mengecat, langkah yang pertama sekali adalah kita mesti buang kesemua karat lah. Okay. Kalau saya ni, saya guna scraper untuk tolak karat-karat dan cat-cat lama yang dah menggelupas. Okay. Kemudian saya gosok pakai kertas pasir. Okay. Kalau anda nak lagi mudah, guna grinder. Okay. Dan drill boleh guna apa yang jenis brush besi tu. Okay. Kalau kes saya ni, saya tak pakai lah. Okay. Okay, dah ni proses menggosok. Okey, setelah siap gosok, saya akan buka cat ni. Okay, saya buka pakai scraper ya. Okey, kalau boleh pakailah screwdriver ataupun alat-alat yang sesuai lah. Okey, penutup cat ni dia kuat sangat. So, agak susah. So, ambil masa sikit lah. Warna ni hitam ke apa? Warna hitam. Sebelum terus mengecat, okay, pastikan cat ni dikacau sehingga betul-betul sebati sebab cat ni dah lama saya rasa ni. Dia macam ada clear-clear kat atas tu. Macam tu lah. Kacau lah sebaik yang mungkin. Okay, kacau lah sekurang-kurangnya 5 minit lah. Macam tu. So, supaya dia betul-betul sebati dan sekata. Sekarang saya akan mula mengecat. Okay, saya pakai ni macam trail yang cat tu lah. Pakai je lah mana ada botol mineral ke apa ke, asalkan boleh letak cat lah. Okey. Nah, okey, ni saya mula mengecat tapi untuk lapisan yang pertama ni dia macam tak begitu cantik, dia nipis dan dia bila dia kering dia akan jadi transparent. Okey. So untuk cat pagar ni dia kena dalam 2-3 lapis barulah dia betul-betul tutup besi. Dan lagi satu saya nak pesan, untuk cat pagar ni kalau boleh belilah berus yang lebih mahal. Okey, dan dia akan mempengaruhi hasil cat kita lah. Okey, so saya cat dulu, nanti bila dah siap saya tunjukkan hasilnya kepada tuan-tuan.
Okey, dah siap lapisan pertama, memang oduh kesan beruh tu. Tak apalah, janji dia tak berkarat. Okey, ni adalah hasil setelah dua lapisan saya cat. Okey, saya sangat tak puas hati dengan hasil kerja saya pada kali ini. Okey, saya pun tak tahu kenapa. Mungkin disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama sekali, faktor saya sendiri tak pandai mengecat. Tapi saya dah cat, saya dah mengecat dari kecil lagi. Okey, ini hasil paling buruk yang pernah saya dapat. Okey, mungkin faktor saya. Yang kedua, faktor cat. Dan yang ketiga, faktor berus. Okey, jadi kepada anda yang nak cat pagar, okey, ini adalah feedback daripada saya. Pastikan, okey, pastikan kalau nak hasil A lah, nak hasil grade A, pastikan keluarkan kesemua cat lama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, belilah cat yang berkualiti. Yang ketiga, pastikan berus baik. Okey, dan yang keempat, kalau lebih baik adalah kita guna spray. Ha, spray terbaiklah. Kalau kat rumah saya ni, saya tak boleh pakai spray sebab spray ni dia sebenarnya dia mempunyai efek yang baik. Okey, tapi kesan dia, spray ni dia terbang ke rumah orang, terbang kepada kereta dan sebagainya lah. Okey, akan menyebabkan macam-macam hal lah. Macam tu. So, kalau pakai berus ni, dia hanya menitik ke bawah je. Kalau spray, dia terbang, dia kena kereta orang. Alamaknya bergaduh lah. Okey, jadi sekian saja perkongsian pada kali ini. Dan hasil yang sangat tidak memuaskan hati saya. Tapi saya cuba kongsikan juga kepada anda untuk pengetahuan dan perkongsian bersama. Okey, kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum.